Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Istermoko, MPD MM4, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Saya sangat mengapresiasi SMA maupun SMP Kesatuan Bangsa Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Prestasi-prestasi yang diraih luar biasa. Terkhusus dalam hal Olimpiade atau kompetisi sains nasional. Banyak sekali prestasi yang diraih mulai dari tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu saya sangat mengapresiasi kepada sekolah dalam kaitannya dengan pembinaan kepada anak-anak dalam hal menuju kompetisi atau olimpiade tersebut. Kami juga apresiasi pada anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang dengan semangat dan kerja keras untuk meraih prestasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi kemajuan masa depan bangsa dan negara. Khususnya anak-anak sendiri nanti akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena dari hasil prestasi yang diraih di tingkat nasional ini, pemerintah memberikan apresiasi. Jadi ini bisa menjadi nilai plus bagi anak-anak ketika nanti akan masuk di perguruan tinggi maupun di jenjang yang akan datang di atasnya. Untuk itu semangat kepada anak-anak sekalian. Jangan putus asa, tetap semangat, kerja keras. Sehingga apa? Menjadi anak-anak yang hebat, penuh dengan prestasi dan nantinya akan bisa meraih hasilnya untuk masa depan. Kami juga berharap bahwasanya pihak manajemen di Kesatuan Bangsa Mandiri maupun dari pengelola baik itu SMP maupun SMA-nya tetap kita jalin sinergi. Kita bisa terus berkolaborasi dalam kaitannya dengan memajukan pendidikan di Bantul ini. Terima kasih atas keberadaan SMP, SMA Kesatuan Bangsa di Bantul ini demi kemajuan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.